Oh hello guys, selamat datang ke channel saya dan hari ini saya akan kongsikan dengan korang semua cara untuk membuat ABC yang cukup mudah tanpa menggunakan ais parut semudah ABC. Okey, jom kita mulakan. Okey, pertama kali kita sediakan bekas dan masukkan 3 sudu besar gula. Dan saya gunakan hanya 3 sudu besar kerana saya ni seorang yang kurang pemanis. So if you guys yang suka minuman yang lebih manis, you can masukkan beberapa sudu gula lagi, okey. Seterusnya masukkan air panas sebanyak 200 ml. Saya gunakan air panas ni sebab senang sikit saya nak kacau, nak larutkan gula dalam bekas ni. So kalau korang guna air biasa pun boleh juga, tapi I just want to make sure that gula saya cair dengan lebih cepat, okey. So kita kacau-kacau sehingga gula tersebut cair, okey. Okey, setelah gula tersebut cair, kita masukkan pula air masak sebanyak 500 ml ke dalam larutan air gula tadi. Okey, setelah itu kita masukkan pula susu cair sebanyak 6 sudu besar ke dalam larutan air kita tadi. So to make sure that yang dia dah nama air batu campur kan, for sure akan ada susu. So kali ni saya gunakan susu cair. Saya tak gunakan susu pekat manis because saya tak suka rasa yang manis sangat. So if you guys yang nak rasa manis, so korang boleh gunakan susu pekat manis. Tak payah letak gula lah, korang letak susu pekat manis je. Okay, saya tambah lagi 2 sudu besar supaya rasa dia lagi kau lah. So overall, saya masukkan 8 sudu besar susu cair. Seterusnya, saya akan gunakan pewarna rose ni ataupun kita panggil sebagai sirap ke dalam larutan air kita. So, ia akan bertukar menjadi warna pink lah. So, this is a normal colour untuk air batu campur. Tapi kalau korang nak guna colour yang lain pun tak ada masalah. Korang nak guna colour hijau ke, colour biru ke, colour kuning ke, it's not a problem. So kali ni saya gunakan yang normal kita gunakan adalah colour merah. So saya masukkan 2 sudu besar pewarna merah ni ataupun sirap rose ni ke dalam larutan air kita. Okay, so dah settle lah untuk bahagian air. Jom kita berpindah pula ke bahagian yang lain. Baiklah, kita masukkan ais ke dalam gelas kita. Ikut korang lah nak masuk banyak mana. So bagi saya suka yang lebih sejuk. So saya masukkan lebih banyak ais ke dalam gelas. Baiklah, ini adalah bahagian yang paling penting dalam pembikinan air batu campur kita. So, korang boleh letak je apa-apa yang korang nak letak sebagai topping ataupun sebagai bahan dalam air batu campur kita. So, kali ini saya gunakan biji selasih. Masukkan 2 sudu besar biji selasih ke dalam gelas. Seterusnya, saya masukkan jagung. 2 sudu besar jagung ke dalam gelas kita. Sebenarnya, kalau anda yang lebih sukakan jagung, korang boleh masukkan je banyak mana yang korang nak. Okey guys, akhir sekali bolehlah kita masukkan bancuhan air yang telah kita sediakan tadi ke dalam bekas kita. So, bagaimana korang rasa? Menarik ke tak? So, kalau korang nak tambah apa-apa lagi topping ataupun ramuan ke dalam ni, korang boleh lakukannya lagi banyak, lagi sedap kan? So, kali ni saya nak tambahkan sedikit kacang tumbuk ke dalam gelas kita. So, to make sure that ABC kita ni jadi lebih sedap dan enak untuk diminum. Okay guys, maka siaplah ABC tanpa ais parut kita. So, kalau anda ingin mencuba, jangan lupa untuk membuatnya sendiri dan jangan lupa untuk tag saya di Instagram. So, itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.